akan nyobain ramen halal Honul. Katanya enak. Artis-artis Indonesia banyak asli makan itu, di situ. Enak. Mudah-mudahan dia sesuai dengan harapan. Kita sudah sampai di ramen apa nih, Nipponbashi ya, Honolulu. Ini nampak di belakang saya itu wajah-wajah kelaparan sambil memilih menu nampaknya. Selamat makan. Ya, untuk tentang rasanya nanti ya, setelah kita makan baru akan informasi bagaimana rasa ramen ini. Fokus terakhir adalah ini ramen yang halal. Mudah-mudahan rasanya sesuai dengan apa yang kita harapkan, bayangkan. Special rich chicken flavor, terus spicy ramen sama spicy fried chicken. Jadi kan yang spicy ramen aja sama yang ini. Kan spicy spicy. Yang ini ayamnya ayam slice gitu satu. Kalau yang ini ayam goreng tiga. Special rich chicken flavor, ini enggak pedas. Ayam slice-nya dua sama telur satu. Ini aja fried chicken ramen. Ya itu dua. Makan saya special rich chicken flavor. Oke guys, kayak anak-anak okay, guys. Ya. Malam ini kita dinner di Honolulu Ramen yang katanya rasanya oke, enak, dan yang penting halal. Spicy yakiniku ramen. Kenapa? Yakin? Karena ini menu buat untuk bukan yang low cost. Cari buat yang kan? Termahal. Yang termahal. Oh, yang termahal. Tapi sharing. Kalau lihat komen artis yang ada di papan itu, semuanya enak, yummy banget, mantap, all the best katanya mereka. Mudah-mudahan sesuai juga, kita harus coba. Assalamualaikum. Oke guys, sekarang kita coba menu namanya special rich chicken flavor, berarti rasa chickennya itu harus kecara sekali. Ini ramen ya, ramen seperti ini, ramen dengan dua iris daging ayam chicken flavor, nanti kita rebus sobat, dan tiga lembar nori, sedangkan telur ini sebutir dibagi dua. Iya, masak telur. Ini apa ini? Telur. Ini apa ya? Jamur apa? Sel jenis jamur. Jenis jamur, mari kita coba. Oisi. Chicken. Salah ya, namanya chicken flavor. Oisi. Jadi, kita tadi. Ya, ibu sudah bismillah tadi. Rasa chicken feeling saya ini bikin kaldunya itu langsung, jadi tidak dibelanja. Ayam banget. Jadi yang saya bayangkan ini teknisnya itu tidak dibelanja dulu, jadi ayam mentah itu masuk ke dalam air direbus sehingga kaldu ayamnya mulai kuat sekali. Terasa di bandar sering makan ramen. Iya. Bandingkan dengan ramen di sini bagaimana? Oh, kalau dia harus pakai ini dulu biar ayamnya hilang nih. Cabai-cabai. Saya suka dengan telurnya, bagian tengahnya ini belum terlalu matang. Ini panennya biar ayamnya hilang. Ya, rasanya kuat untuk orang yang tidak terlalu suka ayam, dan rasa ayam ini mungkin kurang.
Kita kasih cobaan. Mari kita coba karena pada dasarnya bahasa Jermannya saya itu tambarakan ya. Memang saya emangnya tambarakan. Oke, tadi nama saya. Nah, itu saya. Saya jadi ngeces. Ya kita kan lagi sharing ya, kayaknya ya banget sharing. Ini bagus. Bagus sekali. Rasanya memang lain daripada yang lain yang jelas. Karena ini ayamnya memang langsung kayaknya ya. Mungkin kenapa? Langsung di kandang. Pesan tadi dengar sama tadi. Nah, ini yang enak. Itu daun naon eta? Bukan daun, itu rumput laut ini. Rumput laut. Nah, mantap. Terasa. Wah, ternyata pakai sayur karajan. Ternyata pakai takenoko. Rasanya kayak rebung kalau di Indonesia, rebung. Taraje ini, taraje muda. Rebung bambu. Ini telurnya telur setengah matang. Spicy. Tapi lumayan. Ini pedas pakai itu. Ramen. Nah, ini ramen ini makanan kesukaan Naruto. Yang suka Naruto berarti suka ramen. Saya cuma pengen tahu. Itu aja, oke, okay, sudah.